kita unboxing mikroskop digital, guys. Ya, yang sangat unik ini. Jadi, di sini. Sini. Nah. Up, oh, nah. Ini terbang dari internasional. Internasional. Di sini pastinya ROS, ROHS ya. Produk yang bagus itu ada ini. ROS. Dan ini original ya, dari apa ini? Digital Microsoft ya. Kita coba unbox. Ini ada kameranya ini yang masih terbungkus rapi dan bau harum. Bonus tatakan kardus. Lalu wah, bonus juga ini, guys. Apa ini ya? Wow. Ini dapat bonus juga tatakan buat kameranya sendiri. Ini bagaimana nyampurnya? Ini ya. Banyak bonus ini, guys. Dan ini, oh, ini ada semacam apa ya ini? Ukuran ya. Kalibrasi. Nah, ini buat kalibrasi seperti ini. Ukuran berapa milimeter? Ini bonus juga ini ya. Ukurannya. Lalu ada bonus lagi, guys. Nah, drivernya. CD driver ini. Nah, banyak bonus ini dari Microsoft Digital. Oke. Dan ini kalau di Windows, mulai Windows 8 sampai 10 itu ditancap langsung bisa ya support. Kalau Windows 7 ke bawah harus pakai software dulu diinstal. Seperti ini. Di sini ada tombol zoom. Ya, di sini tombol zoom. Seperti ini. Lalu di sebelah sini ada snap. Ini sepertinya snapshot ya, seperti screenshot dalam HP. Lalu ini ada zoomnya sendiri 50 ukurannya kali 500 kali ya untuk zoomnya. Dan ini apa namanya, rollnya, rotasinya enak diputer ya. Lalu ini di bawah masih ada tutupnya ya. Jadi jangan ini dicoba kok nggak bening. Nah, jangan kok bingung gitu ya. Iya, iya, jangan bingung. Kalau ada tiang pegangan tiang. Pusing. Kita coba dulu tutupnya. Karena biasanya tidak ini ya, tidak melihat ada tutup. Nah, seperti ini. Di dalamnya ada kamera. Ya, sama lampu. Yang lampu tersebut bisa diatur melalui volume ya. Ada volume di kabelnya sini. Nah, seperti ini adalah volume redup terangnya lampu. Nah, sedikit tips atau trik dari saya. Ini jika untuk menyolder posisi berdiri begini ya. Kita coba. Ini ada sedikit trik supaya lebih awet lagi. Oh, ini ya. Agak lupa ini. Sudah berabad-abad. Nah, seperti ini cara masangnya ya. Nah. Seperti ini. Jika andainya ini PCB ya di bawah sini untuk menyolder, itu ini akan terkena asap dari solder timah tersebut dan asap akan masuk ke sini ke atas, bagian atas, lalu masuk ke lensa kamera utama. Jadi nanti akan buram gitu loh. Nah, untuk menghindari itu, Anda bisa menggunakan kaca tambahan eksternal ya di sini. Entah itu apa atau kaca dari transparan lah pokoknya ya, yang kacanya transparan ditutup di sini. Kalau ini bisa, tapi nanti buram karena ini hanya tutup.
kalau dikasih kaca asli, nah tempelkan di sini, jadi dia akan lewet. Walaupun posisi begini kena asap, cuman kacanya yang usang, tinggal dilap aja. Tapi kalau tidak ada tutupnya, kalau udah kena lensa, udah nggak bisa lagi. Karena lensa utama sudah usang, kalau dibersihkan dia akan kegores. Nah seperti itu sedikit tipsnya untuk menambah durasi usia HP, kamera. Itu kalau hanya untuk melihat-lihat jalur apa gitu ya, seperti jalur jumper, nah itu tidak perlu dikasih kaca. Itu hanya untuk penyogeran supaya melindungi dari asap. Ini contohnya sudah saya tancapkan ke dalam USB. Ini kita bisa atur ya. Nah, ini redup dan terang. Coba kita matikan ini. Ini posisi redup ya. Ini terang. Redup. Sedang. Lalu terang, terang sekali. Terang sekali. Seperti ini. Kita coba ke monitor laptop atau PC. Mari kita coba, guys. Oke, come on. Udah sampai the neck-nya ya. Jadi berhenti sejenak. Nah, kita coba sorot di sini. Ada apa namanya ini? Ini kebalik ini. Nah, seperti ini. Kita coba fokuskan ya, guys. Nah. Sebentar ya, ini harus bersabar. Nah. Seperti ini, guys. 2 mili. Ya, di sini sangat kecil sekali tulisannya, mikro. Bahkan orang rabun pun enggak bisa melihat ini. Namanya orang rabun. Iya, orang rabun itu pasti enggak bisa melihat. Ya. Iya. Makanya butuh bantuan mikroskop seperti ini. Oh. Gitu loh, Pak. Ini ya. Ini yang kita lihat dulu, ini hasil dari kamera mikroskopnya. Ya, ini kamera profesional ya Pak, ya, internasional. Dari luar negeri langsung. Seperti ini. Nah, ini zoom. 40 mili ini yang terkecil ukurannya. Nah, seperti ini, jernih sekali ya. Seperti ini hasil dari kamera digital 50x500 kali zoom ya. Hasilnya bagus. Sangat jernih. Demikian tampilan di laptop, coba tarik. Ya, seperti itu. Oke ya guys, sekian dulu. Ini karena durasinya sudah terlalu panjang 8 menit. Nanti pada bosan yang nonton. Oke, sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari blower atau soldier.